Duit semua tuh. Tapi bareng sama saya ngumpulin dari receh ya. Iya, mulai dari 1.000, 2.000, 10.000 ya. Iya, mulai dari nol satu sama istri. Karena waktu pulang memang masih bawa duit banyak sih. 100 juta masih ada sisa. Tapi ketipu. Tapi ditolong sama Allah, tahu saya lemah enggak sanggup buang semua uang barang itu. Akhirnya Allah kirim para penolong, para tukang tipu, para ayo invest di sini, tahu-tahu hilang. Bisa aja semua. Tapi mulai dari triggernya apa sih Ustaz? Ketik akhirnya dirimu mau meninggalkan dunia lama. Artinya kan kalau bisa bicara soal pendapatan malah justru luar biasa pemasukan per bulan. Iya. Nanti cobain ngerasain punya uang segitu sama Gary. Pernah makan all you can eat gak? Setengah jam pertama sedut kan makan. Coba udah 1 jam. Enggak sudi ngelihat daging itu lagi kan? Enak, ya kan? Enak bahasanya. Jadi ketika itu udah nyampe di tingkatan dari Madrid. Oh, ya udah gitu. Dan ketika ngelihat sekeliling para bos-bos yang lain di sana juga, kami sesama kalau kumpul ngobrol, mereka juga ketika ditanya nggak mau selamanya hidup kayak gitu, tahu ini tuh harus berhenti, tahu yang ingin jadi kujadikan ibu dari anak-anakku tuh bukan para penari yang pada mohon maaf di tempat hiburan malam, tapi nggak semuanya punya nyali untuk ninggalin. Memang akhirnya momen sama dulu juga nggak berani ninggalin, tapi ketika akhirnya Allah kirim nasihat melalui Agim waktu itu ya, nonton kajian beliau masih di tempat judi itu juga ya, ya alhamdulillah wa, nasihatnya masuk dan akhirnya pulang. Pernah berpikir nggak sih pada saat itu mungkin kan katanya kalau kita meninggal itu pada saat kebiasaan gitu kan? Iya, meninggal karena pikiran seperti itu, karena juga di sini atau gitu, apa gimana sih? Waktu itu udah mulai kepikiran tapi balik lagi ya, kadang orang tuh suka kepedean umurnya masih panjang aja, padahal nggak tahu 5 menit lagi juga nggak tahu. Kepikiran mah kepikiran, tapi balik lagi lemahnya iman itu yang menghalangi. Padahal kalau akhirnya kita berhenti, syaitan nggak suka. Tapi apakah ketika kita berhenti, tahu-tahu dijambak sama setan dari belakangnya, atau disleding pas lagi nyebrang, kan enggak. Nggak bisa apa-apa mereka, paling cuma dikasih was-was. Kalau berhenti nyari duit apa bro, di Indo, kan tanggung jawab masih banyak. Itu kan was-was gitu loh. Dan kalau ketika kita ngelawan, nggak bisa apa-apa mereka. Nggak bisa apa-apa. Buat ke anak-anak muda justru, dengan cerita latar belakang dirimu yang kemarin ini. Baik, bismillah. Satu kaidah yang masih kita pegang ya, bagi orang beriman gak ada yang tidak baik. Jadi kalau kita pengen semuanya serba baik, maka harus lihat pakai kacamata iman. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya kalah judi, bentuknya motor hilang, tapi kalau gara-gara itu tambah banyak dahi ini bersujud, demi Allah itu kebaikan. Ya, semuanya pasti pengen sukses, semuanya pasti pengen bahagia. Ketahuilah, kalian kejar apapun itu semua sumber kebahagiaan, selagi malah itu yang dikejar, gak akan bahagia. Justru dengan cara Islam, aslama, yuslim, berserah, melepas, itu semua dilepasin kecuali tinggal Allah, bismillah. Bahagia, tenang, rahasia ya, dunia yang dulu kita kejar-kejar, sekarang dunianya ngejar-ngejar kita. Allah akan nurut sama Allah ya, itu aja caranya ya. Insya Allah.